Oh, ini Mas Kris semua pertanyaannya lanjut. Mas Kris, fitnah atau fakta? Walaupun Mas Kris ini suaranya garang, badannya besar, tapi hobi seorang rocker ini adalah sebenarnya memasak dan memanggang kue. Fitnah atau fakta? Fakta. Ya ampun, serius? Ya. Bikin kue apa? Aku nggak percaya. Tolong kirim-kirim, Mbak. Akhir-akhir ini senang memasak aja. Oh, masak aja. Apalagi di masa pandemi ini juga bikin bake. Banana cake. Banana cake? Iya. Gak gitu. Nyangka ya, bisa. Luar biasa. Mungkin ya itu karena di pandemi ini ada positif juga, jadi kita jadi kreatif. Jadi kreatif. Mas Kris lagi, fitnah atau fakta? Kalau manggung itu sampai sekarang juga kalau diwawancara di Rumpi ya, gak akan pernah mau melepas kacamata hitamnya. Karena kalau dilepas suka grogi, fitnah atau fakta? Iya, kalau di panggung betul. Kalau di sini gak dong? Ya. Buka dong kacamatanya. Udah, set. Iya, kelihatan nggak? Tapi udah kasih ya kacamatanya ya. Kacamatanya punya berapa sih, Mas? Ada koleksi, ada 10. 10, yeah. Oh memang. Okay, hitam baik. Semua warnanya. Oh, warnanya semua hitam ya, oke. Okay. Ada pertanyaan sekarang, Q&A kalau ini buat Bunda Rita. Pertanyaannya silakan, Bunda Rita udah hampir 60 tahun, udah siap menghadapi kerutan gak sih? Apa sih menolak tua dengan terus-terusan perawatan muka? Apakah menolak tua dengan terus-terusan perawatan muka, botox, benang, dan sejenisnya, Bun? Yang pertama adalah pengen tenang aja. Kalau hatinya tenang, semuanya kelihatannya enak. Ah, tua, tenang. Satu. Betul, karena kalau emosi ya berkerut di muka ya. Terus? Jaga badan, maksudnya jangan gemuk lagi lah dari sekarang. Ya, ya, tetap sehat. Tetap sehat itu nomor satu. Kok badannya bisa tetap kayak gini, Bun? Diapain, Bun? Gak makan ya, Bun? Diapain ya, keturunan. Oh, keturunan, oke. Oke, kita masih akan bersama dengan dua penyanyi ini. Kita mau ngajak Rumpi lagi nih, Mas Kris sama Bunda Rita. Ini ada satu orang anak ya, umur 13 tahun. Dia di media sosial, terutama di Twitter, itu dikenal karena konten tweet-tweetnya yang apa istilahnya galau-galau, yang romantis, menggelitik, kalimatnya juga puitis gitu ya, tapi menggelitik lah gitu ya. Anak ini usia 13 tahun. Dan baru diketahui bahwa dia itu berhenti sekolah dari sejak 2 SD karena dia merasa difitnah sudah mencuri dan itu membuatnya patah hati untuk meneruskan sekolah. Okay. Dan ternyata yang menuliskan kisah kegalauannya itu bukan dia, tapi siapa? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Fahri Ramadhani, anak laki-laki berusia 13 tahun ini viral lantaran kerap memposting kalimat-kalimat pujangga yang romantis dengan tulisan atau nada sedih dan tagar pasukan patah hati di akun Instagramnya yang memiliki followers lebih dari 162.000 hingga dijuluki sad boy oleh netizen. Anak keempat dari 4 bersaudara ini mengaku tidak bisa baca dan putus sekolah sejak kelas 2 SD karena difitnah mencuri hingga trauma datang ke sekolah. Anak asal Bandung yang bercita-cita jadi YouTuber ini sehari-harinya main game online hingga direkrut menjadi pro player oleh tim Dewa United Esports dan mendapat julukan Dewa Bucin. Seperti apa perubahan Fahri Ramadan setelah viral? Dan benarkah selain karena trauma, Fahri belum mau sekolah lantaran pendapatannya dari media sosial besar? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke. Sudah bersama dengan Fahri dan Akbar. Ini kalau kita di media sosial, Fahri sekrup ya. Itu mukanya kamu. Tapi isi kontennya Diana, ya kan? Dan kamu katanya punya trauma enggak mau nerusin sekolah lagi. Dan selain itu juga karena gini-gini aja pendapatan uang kamu udah banyak. Betul, Fahri? Betul? Iya. Betul. Berapa?